Timah, Timah, Timah. Abang Osman nak benda lagi? Abang Osman nak minta maaf. Memang selama ni Abang Osman jahat dengan Timah. Macam-macam koyak ke Timah. Koyak Timah macam kena ketik tongah. Tapi Abang pun macam bebasik. Minta maaf Timah. Abang sekarang ni pun Abang berhenti rokok sebab Timah. Timah tahu tak? Sudahlah. Berokok jong tu payah setengah je. Pungus kotak. Abang mana ada benda sekarang ni? Tak ada benda. Sekarang ni Timah bahagia dah pun dengan dia. Kau jatuh gitu Timah. Dah lah tu. Abang Usman tak ada benda-benda. Kereta tak ada. Rumah pun tak ada. Timah minta hantaran RM20,000 je pun. Abang mana nak bagi? Apa Timah cakap ni? Besar sangat ke salah Abang Usman? Ha? Dah. Dah. Jom bang. Timah. Mana benda lagi lah. Kalau kamu cari puan, kamu cari puan miskin macam kamu lah. Baik ada orang kan? Abang? Aku okey. Harap dia. Dah, tu benda tangan. Eh, harap dia. Masuk benda. Masuk bagi. Ada masalah cerita aku, mang. Dah aku nampak ada dua orang nak dimari dia sama dia. Betul nak dengar masalah aku kan? Tak apa lah. Kita cari tempat air. Aku boleh buat musik kan? Senyap. Akan setia menjaga cinta selamanya. Cerita pula cerita. Betul nak dengar eh? Baik lah. Gini fikir. Aku dengan dia dulu kapa lah, baik lah. Tapi aku silap aku dulu. Aku sombong kutuk dia. Aku ayak dia muka petik tungah. Memang dulu mukul uduh. Tapi aku sendiri pun tak sedar. Muka aku pun peruk asir. Tapi bagus juga dia. Dia sok mau nasihat aku. Dulunya aku kuat sokok. Padahal sokok jong ke pedah. Dia maruh aku lah buat benda molek. Suruh aku kerja anjing. Tapi aku tak tahan dengan lebay maruh aku. Aku minta butuh dia. Tapi sekarang bodohlah aku. Buat apalah sampai sekarang ni aku boleh move on. Sabarlah, Mak. Benda kau lepas tu, biar lepas. Banyak ni orang aku main luar rumah. Tau. Mu... Sebab salah mu juga, Mak. Mu ego. Mu kena ingat. Jadi gini, Mak. Kalau betul mu sayang ke dia, Mak. Mu doalah dekat Allah. Berdoa dekat dia supaya biar dia bahagia dengan pasangan dia. Eh? Mu pun tak kira lah muka macam itik tunga ke, bawak pasir ke mah. Ramah lagi opang lawa luar tu. Nak? Mana? Opang lawa luar tu, kak. Rugi kalau tak boleh mu benarnya. Eh? Jadi... Takpelah. Mu kena banyak bersabar je lah, mah. InsyaAllah. Di setiap pertemuan akan ada bahagianya, tak ada kesedihan, mah. Nampak lah. Betul dong, bayar dia. Bodohlah aku buat apa aku jaga ni. Apalah, fikir. Aku benarnya nak beri ni ke dia? Benda ke? Ada, aku tulis sikit. Aku tak sanggup apa nak jumpa dia, nak bagi ketah ni ke dia. Untuk nak bagi ke dia. Kalau ada, jodoh ada lah. Baik lah. Eh, banyak apa sabar lah. Dah lah. Baby, apa nak beli gelang ni, baby nak? Oh, molek kau. Gelang saya ni kecil je, ha. Kalau nak beli, beli besar ni, eh. Oh, baru ye. Molek pakai pas sini. Assalamualaikum. Baik. Selam. Siapa kau tu? Kau masih siap. Kau siap-siap hari ni. Awak Fatimah ke? Ya, saya. Buat apa, eh? Saya nak cakap pasal Rosmang. Tak maaf banyak, eh. Saya tak berminat nak dengar pasal dia. Sorry. Rosmang dah tak ada.
Arwah tu baik orangnya. Sebelum dia meninggal, dia sempat jumpa dengan saya. Suruh saya ajar di guana nak baca Quran. Alhamdulillah, dengan berkat doa dia, dia usaha, dia berjaya. Walaupun suku daripada Al-Quran tu, dia berjaya hafal. Wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Insyaallah. Masyaallah. Bukan tu saja, tapi dia ni seorang yang pemurah. Walaupun dia tak ada duit, dia selalu bersedekah dengan orang. Susah nak cari orang yang macam Bosma. Sebenarnya arwah mengidap penyakit TB. Ya Allah. Sebelum dia meninggalkan kita, dia sempat bagi dekat saya surat ni untuk sampai ke dekat awak. Tak apalah. Itu saja yang saya nak cakap sebenarnya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan Fatimah yang dihormati, abang dengan rasa rendah diri ingin minta maaf dengan Fatimah dengan sikap keegoan abang ini. Abang tak mampu untuk memayungi dikala timah dalam kehujanan, tak mampu melindungi timah dalam kepanasan. Berat hati ni untuk abang tinggalkan timah. Timah ni perempuan yang baik, sememangnya tak layak dengan abang Rosman yang kepala keras, ego. Abang Rosman harap Timoh dapat bersama dengan orang yang betul, dapat membimbing Timoh ke syurga yang ikhlas. Rosman bin Mansur. Cinta itu anugerah, cumanya atas kita saja untuk menjaganya dengan baik ataupun sebaliknya. Dengan rela ku lepaskan. Ku akan setia menjaga cinta selamanya.